datang semua. Good. Okay, sudah habis. Goodbye. Bye-bye. Ini yang puncak gerejanya bisa dilihat dari jendelanya Museum Anne Frank. Bagus banget. Sekarang aku sudah ada di depannya Westerkerk. Ya, ini belakang aku ini adalah Westerkerk atau Gereja Wester. Terus pemandangan sekitar tuh bagus banget. Tuh. Lihat ada rumah-rumah. Ini rumah-rumah tipe Amsterdam banget. Terus di sini adalah Kaisergracht atau Kanal Kaiser, ya. Letaknya sangat strategis dan aku nih sebenarnya nggak jauh dari Anne Frank Museum yang letaknya di belakang sana. Ya, tadi aku cuma jalan sekitar 1 menit sudah sampai sini. Dan ini aku lagi duduk di atasnya granit yang berbentuk segitiga besar banget. Ini adalah monumen, teman-teman. Monumen bisa diduduki ya. Berduduk-duduk. Jadi ini monumen bentuknya segitiga, terus bahannya granit dan gede banget. Mungkin bisa muat. Mungkin 30 orang kalau duduk sini bisa kali ya, atau berdiri. Ini adalah monumen homo dan lesbian, jadi memang dibangun untuk menghormati mereka yang para lesbi dan homo yang pernah dibunuh pada zaman penjajahan Jerman ya, Nazi. Dan mereka pada zaman itu mengalami banyak sekali penindasan, diskriminasi, dan lain sebagainya. Disitulah Belanda membangun monumen ini, dan fun fact, monumen ini adalah monumen homo lesbian yang pertama di dunia. Keren ya. Di Belanda nih mereka orangnya suka sekali untuk apa ya, untuk mengabadikan sesuatu begitu ya. Karena sedikit-sedikit aku lihat di Amsterdam setidaknya tuh ada monumen tuh banyak banget ya. Museum-museum pun juga masih banyak sekali yang benar-benar keadaannya tuh sangat utuh seperti zaman dahulu kala. Ya. Yeah. So ya. Yeah. Ini monumen ini ada ceritanya, teman-teman. Okay, so sekarang aku akan berpindah tempat ya, karena memang sudah seharusnya aku pergi ke tempat lain. Dan aku akan cari tahu apakah aku harus naik tram atau naik train atau jalan kaki ke tempat tersebut. Ini adalah sebuah museum ya, jadi museum lagi. Tapi kalau memang nggak nutut ya sudah, aku mungkin akan pulang ke rumah, balik and istirahat. So, let's see.